Halo guys, selamat datang di channel saya, Indie Speedway. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi HP Xiaomi Redmi Note 7, aplikasi YouTube Kids tidak bisa dibuka, padahal paket internetnya ada, padahal tidak gangguan, padahal aplikasinya sudah diupdate. Tapi kalau dibuka tuh nggak bisa, alias cuma loading doang, ataupun loading terus, ataupun lemot. Oke lah, langsung saja kita ke solusinya. Pertama-tama kita harus masuk dulu ke pengaturan ataupun setelan HP. Ini dia pengaturan ataupun setelan HP, kita pencet. Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP, kita pencet kartu SIM dan jaringan seluler. Ini dia kartu SIM dan jaringan seluler, kita pencet. Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP ataupun kartu SIM, kita pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internetan. Kemudian di sini kita pencet nama titik akses. Kemudian di sini kita pencet tambah di bagian kiri bawah. Kemudian di sini kita cukup mengisi nama dan APN, yang lainnya biarin saja. Untuk nama kita isi AH, AHA, kemudian oke. Untuk APN kita isi AH juga, AHA, kemudian oke. Jadi cukup nama dan APN, yang lainnya biarin. Setelah itu kita simpan ataupun checklist dengan cara pencet lainnya yang ada di bawah tengah ini guys. Kemudian simpan. Setelah itu kita beralih ke APN A sampai checklistnya berwarna biru. Jika checklistnya sudah berwarna biru, sekarang aktifkan mode pesawat agar sinyal itu hilang. Setelah itu, matikan kembali mode pesawatnya. Setelah itu, aktifkan data selulernya. Jika data seluler sudah aktif, jaringan 4G-nya sudah muncul. Sekarang, silakan teman-teman buka kembali aplikasi YouTube Kids-nya, maka akan bisa dibuka dan normal kembali seperti biasanya. Oke, semoga bermanfaat. Dadah guys.